السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, yang kami hormati para habaib, para ulama, khususnya kepada Khalifah Al-Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, orang tua kita bersama Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, mata'anallah bihayati fi khair wa afiyah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau berkata, ij'alil himma fir ruh wal hazima fin nafas wal maut fil badan. Jadikan semangat itu adalah untuk menghidupkan ruh, untuk memperkuat ruh. Jadikan permusuhan itu adalah untuk nafsu kamu. Jadikan kematian itu adalah untuk badan kamu. Karena badan kamu, li'anna manzila badanika al-qabr, karena memang tempat badannya kamu itu adalah kuburan. Wa ahlul maqabir yantadhirun fi barzakhihim mata tasiluna ilaihim. Orang yang ada di kubur sekarang ini, mereka menunggu kalian semuanya. Kapan kalian akan sampai kepada mereka? Tiga hal pesan Imam Al-Ghazali. Kalau kamu tadi itu mau bersemangat, jangan urusan dunia. Urusan ruh kamu. Karena selain ruh kamu ini pasti akan ditinggal, ya ikhwani. Mau semangat bangun rumah. Rumah yang kamu bangun nanti akan kamu tinggal. Mau semangat mengumpulkan duit. Duit yang kamu tumpuk-tumpuk itu akan kamu tinggal. Mau semangat cari jabatan. Jabatan itu akan selesai, akan berakhir. Tapi ruh kamu akan kembali kepada Allah. Udah kamu persiapkan. Fokuskan ke sana. Jangan nanti ketika Israel datang merasa bahwa ruh akan keluar baru. Laula akhartani ila ajalin kharif fa asaddaqa wa akum minas salihin. Baru sadar, seandainya ditunda sebentar untuk aku bersedekah dengan seluruh hartaku dan aku menjadi orang yang saleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak akan ditunda, saudara, enggak akan ditunda. Kalau sudah ajal mau merengut, enggak bisa ditunda lagi. Karena itu ya ikhwani, persiapkan ruh. Kalau mau musuhan, jangan musuhan kepada siapapun, musuh sama nafsu kamu sendiri. Jangan musuh kepada tetangga, jangan musuh kepada teman, jangan musuh kepada sesama muslim. Musuhi nafsu kamu sendiri yang kamu manja setiap saatnya. Di tubuh kita ini ada ruh, ada nafas. Ada ruh, ada nafsu. Badan kita ini akan mengikuti yang terkuat di antara ruh atau nafsu. Ruh kuat, badan ikut ruh.
Nafsu kuat, badan ikut nafsu. Ruh itu akan kuat kalau asupannya dipenuhi, vitamin-vitaminnya dikasih. Apa asupan ruh? Fi'lu ta'at, melakukan perbuatan taat, giamulailnya, bacaan Qur'annya, salawat kepada nabinya, zikirnya, akan membuat ruh tadi itu kuat. Lah kalau ruh ini kuat, badan ikut. Tuh lihat bagaimana Al-Habib Abdullah Muzil Al-Attas. Sakit panas tinggi, tidak meninggalkan salat berjamaah di masjid, bukan di rumah, saudara. Ruhnya kuat. Qiyamul lail tidak pernah ditinggalkan. Masyaallah. Dalailul khairat selalu dibaca. Ruh kuat, saudara. Berbeda kalau nafsu. Nafsu itu akan menjadi kuat dengan apa? Dengan asyahawat, dengan kesenangan, walaupun itu bukan haram. Main gafleh itu kesenangan, main futsal itu kesenangan, main PlayStation itu kesenangan, 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 walaupun bukan haram, apalagi haram. Itu memperkuat nafsu. Anda lihat bagaimana orang yang main catur, kadang-kadang semalam suntuk main catur, padahal punya cucu 20. Enggak malu sama cucunya. Kesenangan-kesenangan itu akan memperkuat nafsu. Tuh lihat, walaupun setua itu masih melakukan perbuatan itu. Kadang-kadang kekanak-kanakan ya ikhwani, main gafle pakai toletan, pakai jepitan. Kekanak-kanakan kenapa? An-nafas. Badan akhirnya mengikuti nafsu. Ukur diri kita masing-masing. Kalau sudah orang nafsu kuat, saudara, jalan 4 langkah dari rumahnya ke masjid dekat, tidak kuat melangkahkan kakinya, saudara. Padahal kalau dia mengejar bola, jatuh bangun 1,5 jam kuat, saudara. Inilah perbedaan kita dengan beliau, Al-Habib Abdullah Muhsin Al-Attas. Beliau adalah memusuhi nafsunya dan semangat untuk memperkuat ruhnya. Kalau kita adalah semangat untuk memanjakan nafsu, dan kita tidak peduli dengan ruh kita. Pada ruh kita yang akan kembali kepada Allah. Badan ini adalah untuk kubur. Tahu untuk kubur, saudara? Makanan cacing tanah. Ba'da tashahi wa akli tayyibati ghadan ya'kulhumud duddu fi turbi wa fil labini. Setelah makanan-makanan yang bergizi, badan sudah gemuk, sehat, masuk kuburan, emangnya jadi apa badan kita? Jadi makna nikmat cacing tanah, saudara. Ruhnya kita yang akan kembali kepada Allah. Kalau sakit, kalau ruhnya kita ini adalah bermasalah, maka akan merasakan azab yang pedih di sisi Allah, ya ikhwani. Karena itu jangan main-main hidup di atas dunia ini. Apa yang kita tunggu di atas dunia ini? Apa kita tunggu? Yang kita tunggu di atas dunia ini apa, ya ikhwani? Al-Mut. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas 93 tahun yang lalu terkubur di makamnya, tetapi hidup di hati semua manusia yang ada di Bogor ini dan seluruh Indonesia. Kalau kita biarkan diri kita ini, kalau kita biarkan ya ikhwani diri kita ini seperti begini, apa nasib kita nanti ada di akhirat, ya ikhwani? Kehidupan kita, kehidupan bahimiyah, hanya sekedar lapar makan, makan dipuas-puaskan, ngantuk tidur, haus minum, birahi datang kepada bini,
Selain itu apa yang kita lakukan? Apa bedanya dengan seekor sapi dan kambing yang kita piara, saudara? Karena itu, sadarlah bahwa kehidupan ini adalah roh yang harus kita perhatikan. Ini jasad nih. Jasad kita ini jadi bagus karena ada roh dalamnya. Coba sudah dipisah rohnya dari jasad ini. Satu hari udah bau, jadi bangke kita semuanya. Bau badan kita. Badan kita ini sekarang ini bisa begini karena ada roh di dalamnya. Tapi sebentar lagi, satu saat Allah akan cabut roh dari jasad kita. Jasad kita jadi bangke bau, saudara. Kita biayai dengan sarung yang sangat mahal, baju yang sangat mahal, parfum yang sangat wangi. Tapi roh kita tidak kita perhatikan, ya ikhwani. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, hadil adsad imma ghafasut tuyur au istablud dawab. Jasad ini satu di antara dua, bisa jadi menjadi sangkarnya burung atau bisa menjadi kandangnya kambing. Fatafakkar fi nafsik min ayyihima anta in kunta min at-tuyur al-ulwiyyah fa hina tasma'u tanina tablin irji'i ila rabbiki tatiru sa'idan ila an taq'uda fi a'ali burujil jinan. Kalau jasad kamu ini menjadi sangkarnya burung, maka ketika burung itu bebas dari sangkarnya, burung akan terbang. Dia akan hinggap ada di pohon-pohon yang indah, menikmati buah-buah dan lain-lainnya. Begitulah juga ruh ini, kalau Anda menjadi orang yang soleh, yang sekarang tinggal ada di jasadnya Anda, ketika keluar, dia akan pergi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menikmati kenikmatan yang luar biasa. Wa arwahun tatiru ila ulaha bi ajnihatil gharamil mag'adiyah. Dia akan tinggal ada di pelita-pelita yang bergantungan ada di arsy Allah Subhanahu wa taala. Inti kira Habib Abdullah bin Muhsin tidak menikmati. Ya ikhwani, kalau di atas dunia dia ketemu dengan orang seperti kita, tapi sekarang di barzakhnya ketemu dengan Rasulullah, berkumpul dengan salaf-salafnya, ya akhwani. Mereka mengingat, mereka melihat kepada kita, seandainya mereka mau seperti aku, maka dia akan menikmati seperti aku. Berbeda, ya akhwani. Kalau sudah, wal'iyadubillah in kunta minad dawab, kalau Anda tadi itu menjadi jasadnya Anda ini seperti kandangnya kambing. Tahukah Anda kambing itu ketika tukarkan diri kandang? Dia akan dibawa ke tempat pemotongan. Di situ akan dicincang. Dia akan dibakar di sate. Begitulah juga kalau jasadnya kita ini adalah jasad untuk bermaksiat kepada Allah. Ruhnya ini ketika keluar dia akan disiksa oleh Allah dalam barzakhnya sampai ada neraka Allah. Pikir baik-baik. Kita dijadikan hidup di atas dunia ini bukan untuk lupa kepada Allah, itu bukan untuk maksiat. Tapi jadilah orang yang cerdas, ya ikhwani. Ruh ini semangatkan, sehatkan, dan marilah kita jasad ini kita gunakan sebagai kendaraan untuk bisa sampai kepada Allah. Dahi kita gunakan sujud. Mata kita gunakan untuk baca Quran. Mulut kita untuk berzikir. Tangan kita untuk bersedekah. Kaki kita untuk qiyamul lail, melangkah ke tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya sebelum kita meninggal dunia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Habib Abdullah Muhsin. Merasakan as-siddiqiyatul kubra, merasakan bagaimana menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah di zamannya, merasakan menjadi orang-orang yang sudah menikmati ibadah kepada Allah. Ya Rab,
mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita tetap menjadi orang-orang yang ikut jalur daripada salafnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kesempatan untuk berubah. Yang maksiat bertobat kepada Allah. Yang malas menjadi orang yang giat beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya yang minim amal ini, mudah-mudahan berkat cinta kumpul ada di sini disaksikan oleh beliau Habib Abdullah Muslim Al-Attas. Di hari kiamat kita kumpul bersama beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada yang perlu banyak dinasihatkan kepada kita. Cukup kita dengan menyaksikan makamnya Al-Habib Abdullah Muslim Al-Attas asal benar, ziarah kepada beliau, insya Allah terbuka hati kita. Insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan kita mohonkan mudah-mudahan anak kita menjadi salihin, ulama, sulaha, atqiya, awliya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.